Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Wanita Ini Dicerai Karena Dianggap Jelek dan Tua. 5 tahun kemudian, suami menyesal. Ternyata Sahabat Sejuta Kisah, dicampakkan oleh orang yang kita cintai dan sayangi sudah pasti sangat menyakitkan. Alhasil, mereka pun kadang berpikir ingin melakukan balas dendam kepada mantannya. Ada yang melakukan tindakan kriminal, dan ada juga yang memilih melakukan balas dendam dengan berubah menjadi lebih baik, sehingga mantan menyesal telah memutuskan hubungan. Seperti yang dilakukan oleh wanita dalam kisah berikut. Diceritakan, dulunya Hana adalah seorang penyanyi terkenal. Ia mempunyai suara merdu dan ditunjang penampilan cantik, sehingga menjadi idola dan pujaan banyak orang ketika itu. Namun, ketika sudah berumur 45 tahun dan sudah menikah serta punya anak, Hana kemudian memutuskan mundur dari dunia hiburan demi fokus kepada keluarganya. Semenjak itu pula, penampilan Hana mulai berubah, terlebih ketika ia sudah melahirkan 2 orang anak. Hana terlihat lebih tua dan juga kelebihan berat badan karena lebih mendahulukan mengurus keluarga dibandingkan mengurus dirinya sendiri. Dan tak disangka, lantaran perubahan fisik itu pula, hubungan rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian karena sang suami tidak terima melihat penampilan Hana tidak seperti dulu. Rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun terpaksa kandas hanya karena masalah penampilan fisik semata. Hana tentu saja merasa sedih, namun ia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Sebaliknya, ia bertekad untuk melakukan balas dendam kepada mantan suaminya tersebut. Hana pun melakukan operasi plastik supaya ia bisa terlihat kembali muda seperti masa jayanya. Selain melakukan operasi plastik, Hana juga mulai rajin olahraga supaya tubuhnya kembali langsing. Ia juga melakukan berbagai perawatan kecantikan supaya penampilan fisiknya semakin cantik. Dan hasilnya terbukti. Di usianya yang hampir 50 tahun, Hana kembali terlihat seperti mahasiswi. Hana berhasil membuktikan kalau fisiknya masih bisa berubah menjadi lebih cantik dan seksi. Bahkan ia juga sudah memiliki seorang pacar yang lebih muda 22 tahun dibanding dirinya. Sampai suatu ketika, mantan suami Hana tiba-tiba menghubungi dan ingin kembali rujuk dengannya karena terkesima melihat penampilan baru Hana yang jauh lebih cantik dan seksi. Tapi Hana menolak. Hatinya sudah tertutup untuk mantan suaminya tersebut. Hana merasa hidupnya yang sekarang jauh lebih baik. Ia punya 2 anak yang lucu dan pacar muda yang menyayanginya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.